Ini saya bawain ular gede. Kok mau buaya itu ya? Iya, masuk layu pik. Hadiah buat Panji. Maksudnya masih truk bang. Dia punya punya saudara ini keren juga ini. Udah pergi truk pasir Panji bingung nih. Panji nih, lihat sini. Panji bingung nih, Panji nih. Hadiahnya bingung ya. Silakan. Ini hadiah karena Panji sudah hilangin ular. Ini lagi kita lagi syuting belum tayang ya buat nanti malam. Jadi dia nggak tahu hadiahnya apa. Lalu deh, isinya apa? Gua harian. Buaya mana di bawah tuh nanti? Tebak apa? Coba tebak dulu sebelum dibuka. Buaya. Buaya itu. Apa? Ikan. Buaya. Apa? Ikan. Ikan apaan sih kayak gini? Gue yang nyaman. Di paket. Ini nih, binatang langka. Cuman ada sedikit. Mungkir dia. Apa aja? Tapi ini belum tayang, sekarang jam berapa biar dia pada tahu? Jam 5. Nah, jadi belum tayang, kan kita tayang. Oke, silakan. Awas, hati-hati, jalan bro. Awas, awas. Hati-hati. Matok. Bingung nih. Lu makin juga. Isinya peti mana nanti ya? Apa sih? Gimana, Kang? Hati-hati tuh ya. Bapain bukan, Bob. Bukan, Bob. Oke, kita ke sana Kang ya. Berarti bisa di kesalahan dulu. Hati-hati Kang. Mantap. Gue disuruh fitness. Thank you Bang Baim. Oke. Okay. Emang gue harus lurus. Kita tahu apa yang dibutuhin sih, enggak bilang ini komplain orang-orang. Masangnya di mana bro? Itu dia. Nah itu kita. Dia. Masangnya paling di mana ya? Di mana bro? Tadi kita baru lihat. Gede banget itu bang. Rumah gua spesifik kecil. Tapi di sini mas bro. Ya, di sini ya. Benar nggak? Iya benar. Tadi kita mau di luar cuma kena air hujan. Sini kamu apa? Kamu nanti sama di sini kan? Ya? Di sini. Siap. Kamu nanti. Yang masang siapa kang? Saya sendiri. Nah, oke langsung. Mantep nih, langsung lo dipasangin, berarti kita lihat hasilnya nanti ya. Gue gak pernah gendut soalnya, gak jadi gendut banget baru begini ya. Gak pernah begini. Ini nih gara-gara ini, makan terus soalnya. Dikit-dikit makan tuh udah jadi makanan lagi. Nah kalau ini masakan sini bang. Masakan sini ya? Ya istri sama keluarga masakin buat Mbak Im. Sambalnya masih enak banget. Ini sambalnya sambal dadakan, sambal ulek di sini. Kalau kemarin kita beli, kalau ini mah rumah gitu. Iya. Mantap. Oke bosku, kita sembari ini buaya ikan. Apa lagi tadi? Buaya ikan ya. Aduh, harus sih. Tapi bener gue butuh alat buat ngecilin badan, terutama bagian patuangan kebetulan. Cuman ini bukan yang bosenin, yang apa? Yang lari itu bukan. Lebih ke fitnessnya. Yang fitness yang memang. Iya. Ada satu alat, ya. Satu alat. Ada yang gede, cuman kok gede sampai sini kemarin ya. Ini untuk kita sampai sini nih alatnya. Mantap lah bro. Thank you banget, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Padahal apa ya? Emang gue butuh fitness. Kita bingung ngadain apa ya. Aku tuh kadang pengen nge-gym, cuma apa ya? Gak punya teman kan di sini, gak ada yang suka nge-gym gitu. Udah itu jauh, harus buang kartu bareng paling dekat. Jaraknya 1 jam. Rumah gue di kampung gitu kan. Ah, jadi paling jalan di situ, balik lagi terus naik ke atas jalan lagi. Orang-orang juga tiap hari gitu. Mantap, bro. Bisa lari lagi. Kemarin rescue owner belain, gue minta si Opi buat naik pohon.
gara-gara gak sanggup lagi naik. Beneran, bukannya pura-pura gak bisa naik. Memang kealang, keganjel sama perut, guys. Wah, teman-teman, gokil nih, gue gak nyangka banget. Ini perhatian dari Bang Baim, luar biasa banget. Dan gue emang butuh banget alat buat fitness. Karena di sini, itu kalau untuk kita pengen nge-gym, jauh banget. Paling dekat di Purwakarta, atau enggak Cikampek. Itu jaraknya 20 menit sampai 30 menitan dari rumah kalau pakai motor. Dan sekarang musim hujan, enggak mungkin gue fitness. Tapi gue harus juga sih, maksudnya dia kok tahu gitu, gue butuh ini. Gokil emang bos Q. Orang yang segini juga enak, malam juga enak. Enak banget nih malah jadi tempat gym di sini ya, saya. Tadinya sih tempat biasa doang kalau misalnya malam. Iya, kita tuh salah bro, lewat sana mulu kalau kesini. Oh, kenapa kesini ya? Keluar Cikampek pada belok kiri, Pak? Pusingnya. Makanan, tapi tak ada lah ya. Ada cekor, ikan, ayam. Oh, sama mana? Sama lagi, Pak. Ada dua tuh, ada sama terasi sama sama. Wih, ini mah baru lengkap nih. Ini makanan dapur nih. Ini makanan gue nih, bro. Mantep nih. Tinggal kecap manis, bro. Sip. Jadi gue pete ya, kak ya. Mungkin salah satu ada yang bisa ngambil. Ilmu pengetahuannya aja. Jadi kalau kena gigit ular, harusnya diimobilisasi. Pertolongan pertama yang penting. Karena banyak korban ular itu meninggal, terus dia nekrosis, istilahnya itu pembusukan apa, terus sistemik fase. Itu karena dibiarkan. Karena sifatnya bisa ular itu nggak langsung menyebar ke tubuh. Dia nyangkut dulu di kelenjar getah bening selama 30 menit. Kita banyak gerak, terdorong sama otot, barulah masuk darah. Makanya kalau misalkan first aid-nya benar, pertolongan pertamanya benar, insya Allah cuma fase lokal, jadi cuma bengkak lokal aja. Dan itu fase kritisnya hanya 8 jam. Setelah 8 jam, kalau nggak ada lagi dia menjalar ke atas, berarti memang fase lokal. Itu bisa sembuh sendiri, anti imun kita yang nanti dorong. Itu ilmu tuh. Nah, dia taruh, tapi ularnya buntung. Untung, taruh di kelar itu, narain. Uang makan mimpi itu, Mbak. Enggak, benar, Mbak. Benar, kenyataan. Orang tua yang suruh cerita dulu ya. 3 hari hilang tuh ular. 3 hari hilang tuh ular. 3 hari hilang tuh ular. Hilang. Ini Allah, hilang. Ular buntung itu namanya ular kobra. Iya, ular kobra. Bisa dari Aufa, kita ke kobra. Waktu itu kan kita udah balik dari Kalimantan tuh. Kita di Raja Manyar sini, kontra dekat kuburan. Kita kebetulan perumahan baru ya, Maya. Ada namanya. Ada kobra, kobra ini pendek, buntung. Tadi kita masukin ke meter ya. Aku masukin ke karung terus pindahin ke toples. Enggak sampai 1 meter. Tiket kok ganti kok nih sini doang. Kurang buntungan barang-barang langka itu. Kurang buntung. Iya, makanya hilang 3 hari. Jadi itu belum ditolak, padahal udah di apa dapat ini tetapi dia tanggal asem oke rapat lah ya iya rapat ini mah nggak perlu alami hilang aja nggak ada nggak keturunannya nggak ada ya nggak ada bapaknya nggak bisa aku lagi survei warga sih survei aku waktu hamilin dia 2 bulan aku sempat sendirian mau tarik kita aja itu kan mah nggak ikut lagi urusannya kata di panake masa dapat impian untuk umur 2 bulan. Nanti anak ini akan membawa rezeki. Itu mimpinya. Mimpi. Masih ingat tuh mimpi rezeki itu loh aja mama. Nah, bukan Dewi. Pokok setahun 2 tahun gini masih belasak wae hidup teh. Ya emang mau langsung kaya apa-apa juga proses dulu. Kalau suara yang segini juga enak, malam juga enak. Enak banget nih malah jadi tempat gym di sini ya saya. Mantep bro, bisa dari bawah ini. Wah, gak ada bebannya tuh, wah. Gak ada bebannya tuh. Ya, beban hidup gue banyak. Lebih berat dari ini. Nah bang, ini ngomong-ngomong hari ini kita udah jadwal perintahkan ular residuan bang. Karena kita gak mungkin terus simpen di shelter kan. Yuk kita rilis bang. Yuk. Saya belum pernah rilis kayak gini. Kita rilis ular residuan.
bocor ke depannya itu masalahnya, bang. Jalannya hancur. Nah, aku tuh ada pengelolaan area pemakaman. Sekitar ada ibu dulunya menjadi TPN. Ini Pak Deddy yang minta kita kelola, bang. Apa tuh yayasan kebetulan support dari bapak? Serius nggak? Tegakkan dikit. Ini dapat guling. Nah, tuh dari apa kebutuhan keluarga? Hah? Iya, memang di sini. Kan nggak berbisa ularnya. Dan itu ada perwakilan dari warga juga. Iya. Dari Karang Taruna sini, sama desa. Ya, kita. Ini kita rilis biawak dulu, bang. Biawak. Kita apa sih rilis? Pelepasan, bang. Pelepasan. Pembebasan. Oh, dibebasin? Ya, dilepas liarkan kembali. Bukannya ini di biawak? Takut. Buka. Biawak ini dia adalah pemangsa ular, predatornya ular. Justru ular dimakan dia? Ya, dia kecil-kecil. Kalau kita lepasin kobra di sini, urusannya terkonflik sama masyarakat. Itu malah kita jadi ngebahayain masyarakat. Ini perwakilan masyarakat sama desa sini juga ada Bang Takur, Bang Yas. Nah, kita kalau rilis, kita ada program namanya Desa Sadar Lestari, ya bang ya, dari Yayasan Peduli Fauna dan Reptil Indonesia. Jadi kita memang bergerak di konservasi reptil, gitu. Ayo, sini, Opi, Bang Baim biar buka... Buka talinya, Mas Baim. Talinya dulu. Simbolisasi aja sih. Bibi, coba Bibi, sorry Bibi. Ketahuan udah lempar nih. Enggak dilempar lah ya. Iya, dia suka jahil. Iya, jago jahil. Rajanya kalau dia jahil. Emang. Kita awas tuh. Aku mau lari. Awas sih mau dikipas. Ini biawaknya lumayan gede. Oke ya? Ya. Nah, ini ya, Bro. Ini agak salvator, Bang. Agak ini, Bro, agak galak. Masih galak banget. Enggak, lemes begini juga galak. Kurang-kurang mati. Serius? Semuanya udah ngomong. Jangan takut-takut banggel. Iya, karakternya reptil itu. Ini ya, satu, dua. Go. Lepas, Pak. Lepas ya? Ya itu karakternya reptil. 3,400. Dia sebenarnya berbisa, tapi dia pemangsa cicak dan kalotes versi color. Jadi kalotes itu kelondok invasif yang sekarang banyak banget populasinya di sini. Emang ular bisa merambat dinding? Bisa. Ular bisa merambat dinding? Ular bisa merambat dinding. Bisa. Bahaya kan? Karena dia kan elastis, bang. Jadi lekuk. Lah kan dinding kan begini, tegang. Karena kecelakaan sikunya. Gak semua dinding tegang. Dia bisa pegangan. Gak tahu gitu ya. Coba searching deh. Ular merayap ke dinding. Ada gimana sih kita ya YouTube ya? Jangan bokep dulu ya. Nanti bokep biasanya lewat sikuan ini. Jangan lah, nggak boleh. Kok nggak ada yang gigit? Pengen banget gue digigit. Nggak, masalahnya. Ini yang disono? Iya. Lo digigit tuh. Ya dulu bukan kayak gitu. Nggak pegang palanya, bro. Oh, gue nggak berani tuh. Nah, ini gue berani kok gini. Gue dulu, bro. Ya. Walaupun kecil, ini kalau gigit berbisa. Nah, ini enggak galak, bekak, bahaya. Coba dikit. Janganlah, jangan. Kita pelepasan. Ini ular rumah nih, ini. Pakai ini dicak di rumah bayi sampai gemuk itu. Sekalian nanya Mas Panji, ya. Emang ada ular yang ngadu dari buntut? Ada enggak? Kagak ada, Pak. Dulu di kampung katanya ular itu yang beling katanya dari buntut sendrup gitu enggak? Oleh. Berapa aja itu? Ular itu beling. Enggak mungkin ya? Enggak mungkin Mas Panji. Iya Mas Panji, enggak mungkin ya? Enggak ada, itu mitos. Semua dari mulut ya? Mulut. Bagian bahaya ular itu mulut. Terik. Itu warning sound aja, jadi dia buat memperingati apa rawan. Apa bro ini namanya? Boiga multomaculata, ular cicak bang. Ini tanda yang ini ya? Apa ya? Warnanya. Warnanya. Ya, motifnya seperti viper. Dia kadang disebut juga viper, jadi viper palsu. Padahal bukan viper, dia tuh ular jenis boiga. Tapi berbisa juga. Kita gitu. Lempar aja ya? Jangan lempar. Di sini aja. Sayang sama ular. Gituin aja. Gak boleh dilempar. Jangan pegang gini. Takut bagel. Udah. Ya. Please. Jangan.
jangan salam nakal. Lestari. Oke, kita dorong biar dia wajib. Nah, oke, okay. Ini sudah seharusnya di sini, bukan di rumah Bapak Im ya. Deket-deket sini ada pabrik. Nah, ini ada banyak, jadi kita langsung rilis. Ini koros. Eh, hey, kok ya. Dipegang? Enggak, gigit. Ayo. Ya, ya, ya. Kok lu nggak takut ikut? Itu jenis, itu jenis yang tidak enggak berbisa. Gitu. Ya. Gitu. Cowok sombong nah. Banget. Beres, bang. Beres. Kita rilisnya. Beres dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan maghrib. Thank you, bro. Thank you, Kang. Jadi kita udah melestarikan hewan yang menjadi penyeimbang ekosistem di rantai makanan, ular. Tapi yang nggak berbisa. Yang berbisa beda lagi tempat perilisannya, bang. Ke dalam lagi, lebih jauh ke hutan kita. Mudah-mudahan tadi urutan terakhirnya di rumah ya. Amin. Amin. Sama Panji. Mudah-mudahan yang terakhir. Itu benar-benar yang terakhir kemarin ketemu ya. Yang di atas ya. Yang di atas ya. Oh, kita nggak ada lagi punya Boiga multomaculata. Karena di sini tuh nggak ada Boiga, bang. Di situ aku udah survei muter-muter malam-malam sampai siang mah nggak pernah nemu aku Boiga di sini. Paling koros yang tadi tuh, yang coklat-coklat tadi tuh. Oh, udah koros ya. Biawak. Kalau ke kobra ada di sini. Kalau Boiga tuh susah. Makanya aku taruhin Boiga biar ada Boiganya. Ular tuh biasanya di rumput-rumput gini apa ke atas sih? Tergantung, ada terestrial, ada arboreal, dia ada di atas, ada di bawah, bang. Tergantung spesies. Yuk, baik yep. Kita sekalian ke rumah. Ternyata bahaya juga kelihatan begini ya. Ya bahaya lah. Dia sering jalan-jalan kayak gini-gini ya. Ini kan subscriber pada minta tuh, bang, di komen kita ke hutan. Udah nih ya, Bang Baim aku ajak rescue nih. Nah, rilis malah. Yuk, rilis. Tuh. Oh. Nanti kita nemuin ular nanti belantara ke hutan konservasi kita, bang, di Wuluk. Oh, ada. Ada. Itu memang hutan konservasi punya apa kita kelola buat konservasi reptil. Ada, abang bisa lihat serangga, burung, reptil, mamalia. Sudah berapa tahun itu? Itu baru 1 tahun kita kelola. Nanti kita kesana. Jaraknya 1 jaman dari sini. Bawa ke hutan Wuluk ya. Tapi hantunya lumayan juga. Nah, ketawa semua lihat, bang. Ketawa semua tuh. Bener, ngomongin ya, Wuluk. Iya benar hantunya. Ada. Ya. Ada hantunya. Terakhir aku kesana, bangku hancur, bang. Ketemu hantu? Bukan ketemu hantu lagi, diserang hantu. Hampir terbalik mobil. Hantu bisa nyerang ya? Bar hancur, ada dokumentasinya di vlog, itu gak dibuat-buat. Begitu hancur tuh gimana? Ya ganti lah. Let's go, bosku, kita pulang.